close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hai sahabat petani, tahukah kamu kalau banyak tiruan pupuk bersubsidi yang dijual bebas? Apa sahabat yakin kalau pupuk yang Anda beli itu asli pupuk bersubsidi dari pemerintah? Jangan-jangan yang itu tiruan. Sahabat harus berhati-hati sebelum membeli pupuk, karena kalau sampai sahabat salah pakai pupuk tiruan, bisa-bisa pertumbuhan tanaman sahabat tidak bagus dan tidak produktif. Ingat, pemerintah hanya memberikan 5 jenis pupuk bersubsidi, yaitu NPK Ponska, Urea, Petroganik, SP36, dan ZA. Ada 5 cara sederhana untuk mengenali pupuk bersubsidi yang asli. Apa saja? Pertama, lihat kemasannya. Produk pupuk bersubsidi yang asli ada tulisan pupuk bersubsidi, barang dalam pengawasan, dan nomor pengaduan yang berfungsi sebagai pengaman dan pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi. Kedua, lihat nama dan logo produk. Pupuk NPK Ponska, Urea, dan Petroganik berlogo Pupuk Indonesia. Sedangkan pupuk SP36 Petro dan ZA Petro berlogo Petrokimia Gresik. Ketiga, lihat informasi legalitas yang berlaku yang ada di bagian bawah kantong, yaitu masa edar, alamat produsen, nomor pendaftaran, dan ber-SNI. Keempat, lihat dan pastikan kandungan yang tertulis di kantong sesuai dengan kandungan ini. 1. NPK Ponska, nitrogen 15%, fosfat 15%, dan kalium 15%. 2. Urea, nitrogen 46%. 3. Petroganik, C organik 15%. Perbandingan karbon organik dengan nitrogen organik kurang dari atau sama dengan 25%. pH 4-9% dan kadar air 8-20%. 4. SP36, fosfat 36% dan sulfur 5%. 5. ZA, nitrogen 21% dan sulfur 24%. 5. Lihat tampilan fisik masing-masing produk. NPK Ponska berbentuk granul atau butiran besar dan berwarna merah muda. Urea berbentuk pril atau butiran yang lebih kecil, berwarna merah muda dan mudah larut dalam air. Petroganik, produk bahan organik ini berbentuk granul dan berwarna coklat kehitaman. SP36 Petro berbentuk granul dan berwarna hitam keabuan. ZA berbentuk kristal, berwarna orange dan mudah larut dalam air. Nah sahabat, membedakan pupuk asli dan tiruan ternyata mudah ya. Jangan sampai salah lagi beli yang tiruan. Jika masih ragu, sahabat bisa hubungi kami di layanan pelanggan Pupuk Indonesia di 0800 100 801, atau Petrokimia Gresik di 0800 183 kali 73 kali untuk layanan bebas pulsa. Jadilah konsumen yang cerdas ya sahabat.